lagi sama saya. Oke, di video kali ini saya bakal kasih tahu untuk quest Thunder Sakura, yaitu obat Sakura ya. Oke, kalian bisa ke sini dulu lokasinya. Saya kasih tahu dulu lokasinya di sini ya. Kalian bisa ke sini tanya NPC yang cewek tadi. Oke, sebelum quest mulai, kalian harus tandain lokasi ini. Ini adalah lokasi Thunder Sakura, pohon Thunder Sakuranya ya, guys. Kalian butuh ke sini dulu, lokasiin dulu maksudnya. Kalian lokasiin pakai mark apa aja, gambar bunga kayak gambar apa. Ini totalnya ada 5 ya. Totalnya ada 5 pohon sakura ya. Oke, setelah kalian nanya sama NPC, ngomong-ngomong sama NPC, habis itu kalian ke kemah Thunder Holder ya. Kalian hajar saja Thunder Holder-nya ya. Saya mau ganti tim dulu sebar. Nek ganti Barbara. Ini Shangling. Oke guys, kita ke skema treasure holder ya. Oke, kelar. Nah, kita tanya dulu dia. Itu ada elektrohepotasis ya, nanti kita bakal lawan itu ya. Jadi siapkan karakter Pyro kalian. Ya, karakter Pyro, kalau nggak karakter apapun yang bisa elemen lah. Tapi rekomendasi si Pyro. Pakai NMO bisa ngalahin sih, tapi susah. Oke, kita balik ke dia lagi ya, pada Miyuki. Oke. Nah, sekarang kalian butuh ke Thunder Sakuranya, guys. Oke, saya bakal urut aja ya. Dari yang pertama, ini yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya urut dari yang pertama dulu. Kalian butuh ke Kojo Achievement. Oke. Di Thunder Sakura yang pertamanya, kalian tinggal ke Thunder Sakuranya ya. Awas disambar geledek. Nah, kalian butuh pakai elemental sigil elemental sight itu. Nah, kalian diam di sini sampai disambar geledek ya. Oke, kelar. Nah, kalian cuma diam aja di sini sampai disambar geledek. Ya, enggak begitu juga disambar geledek ya. Kalian diam aja di sini sampai disambar geledek. Oke, satu lagi mana? Nah, kelar. Nanti kalian dapat chest. Yang satu kelar. Nah, sekarang kita bakal teleport. Udah abis itunya magenya hiraukan. Sekarang kita bakal teleport ke sini, guys. Oke, langsung saja kita teleport. Kita di lokasi kedua Thunder Sakura, kalian bisa lihat di sini ya. Oke, kita langsung saja seperti tadi, pakai elemental sign atau sigil itu. Kalian deketin ini. Lalu kalian disambar geledek kan? Tuh. Oke, kelar. Deketin lagi sini. Tungguin Kayaknya pakai jongli enak di sini nih. Kalian tungguin lagi. Udah kelar kan? Nah, tuh kelar gitu doang guys, gak mudah dan simple ya. Kalian tinggal ambil. Nah, oke guys, pohon kedua kelar. Sekarang kita bakal teleport ke pohon ketiga. Di sini lokasinya ya, kalian ke patung The Seven ya. Ini lokasinya ini ya, nih. Oke, kalian tinggal lakukan seperti tadi berulang-ulang kali sampai 5 kali. Nah, kalian duduk di sini, tungguin disambar geledek itu. Waduh, diserang musuh segala. Sini, sini dong. Sini, wah, tuh sakit amat. Wah. Mana lagi? Oh, itu. Ayo sini sambar. Itu dong. Mati siawe. Mati siawe. Mati siawe.
Udah ya. Yang ketiga udah kelar. Nah, oke guys. Sekarang kita pindah ke yang keempat. Nih, kalian bisa lihat di sini ya, yang keempat di sini guys. Kita teleport dulu aja. Thunder Sakura yang berikutnya. Oke, kalian tinggal ikutin aja. Awas juga kesambar geledek ya. Untung nggak kesambar. Gimana lagi itunya? Woi, ada babi. Stop dulu dong. Nah, ini guys. Gimana lagi? Kita cari dulu, guys. Mungkin terbang lebih enak ya. Oh, itu dia, guys. Keluar. Sabar dulu. Nah, oke, guys. Pohon ketiganya sudah terbuka, sudah kelar. Sekarang kita bakal teleport ke pohon keempat, guys. Kita butuh ngeheal dulu masalahnya. Oke, guys, kita langsung teleport aja. Pohon keempat, pohon kelima maksudnya, guys. Oke. Sakura terakhir ada di sini ya, lihat di map ya, lihat-lihat. Oke, langsung saja kita turun ke bawah. Nah, tuh ada tanda-tandanya tuh banyak. Oke. Kita mulai dari sono dulu ya. Kita dari sini dulu. Sini. Iya. Oke. Tadi ada tiga lagi di sini. Iya. Satu lagi mana tadi? Sabar dulu dong. Hajilah. Oke, guys, kelar harusnya ya. Oke, jadi ini ya, Thunder Sakura-nya cukup mudah dan simple ya. Nggak susah-susah amat. Nah, habis itu kalian balik tuh ke Miyuki. Oke, guys, kita bakal teleport balik ke Miyuki, guys. Di sini ya, ingetin, di sini. Oke, guys. Balik ke Miyuki. Oke, guys. Sekarang kita bakal lawan Elektrohipotasis kalau enggak salah ya. Menang enggak ya? Enggak tahu ini. Soalnya jauh darah dikit. Healer cuman punya Bennett. Tunggu, senjata Bennett ganti dulu, guys. Senjata Bennett ganti ini. Saya juga enggak upgrade Bennett level 60 semua. Pokoknya semua healer yang saya punya itu level 60 semua. Ah, mau gak menang. Oke, siap. Kalahkan Fatui. Oh, kalahkan Fatui dulu. Yang ini agak ribet. Ulti dia. Ulti dia pakai shield itu. Aduh. Ya elah. Mati Xiaonya. Balik Fatuinya ya, gara-gara tadi Xiaonya mati. Mati. Ayo, jangan pakai shield kah? Ya elah. Bodoh. Enggak kena. Mati dong. Oke, guys. Bodoh. Oke, kelar. Nah, sekarang kalian tinggal ngomong lagi sama Miyuki-nya. Habis itu kalian bakal lawan Mukryo Elektrohipotasis. Jurus pamungkas apa ini? Ini gampang pastinya. Bertahan melawan Thunder Sakura Crystal. What? Woi. Oh beda dong. Wah. Ini mirip event itu ya.
Iya. Ya, eh. Oh, mati dah. Nggak ada healer dong. Healernya nggak bisa ulti. Changling. Mundur. Kayak itu ya, event Symphony Hypothesis. Jangan pakai Shao dulu. Oke, kelar. Changling, ulti ready. Oke, kelar. Oke, kelar, guys. Bicara dengan Miyuki. Aduh. Oke, guys, jadi quest obat Sakura selesai sampai di sini sana. Sampai di sini saja. Jadi jangan lupa like dan subscribe bagi kalian yang mau ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton.